Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya Elva Hendri Mukhlis, Ketua Umum DPP Daram atau Dewan Pimpinan Pusat Daerah Dominang, menghimbau kepada seluruh ormas-ormas Minang Perantauan atau warga Minang Perantauan maupun warga Minang yang di ranah Minangkabau, mari ikut serta membangun pondok pesantren Tahfidzul Quran Manhajus Syarat 3 Saling Paung Ternatar Sumatera Barat yang sekarang sedang membangun pesantren tersebut. Untuk itu mari kita peduli karena ingin mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Allah berjanji dalam Quran kepada kita pada surah 47 surah Muhammad ayat yang ke-7. In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Dalam hal ini, kita membantu agama Allah dengan cara ikut berdonasi, menghimbau orang berdonasi untuk pembangunan pesantren tersebut. Semoga dengan bantuan kita, izin Allah segera terwujud dan segera berdiri bangunan pesantren tersebut, sehingga mereka dan kita sama-sama Allah kumpulkan di surganya dan insya Allah melihat wajahnya tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.